Dari mana nih? Dari mana? Dari Perjalanan Ramadan saat ini seperti apa, Mbak Egy? Alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah, nggak bisa ngomong apa lagi. Speechless, ternyata beda banget antara puasa di dalam dan puasa di luar. Paling kan saya menjalani ibadah puasa yang benar-benar puasa ya. Itu kan di dalam penjara, di lapas. Nah, ketika keluar itu, ya Allah enak banget loh bisa bikin masakan sahur. Ya kan? Terus sibuk, repot, jam 4 tuh udah mulai rame. Nah, kalau di dalam kan tinggal nunggu cadonga. Jadi kita di dalam cadongnya dari jam 2 malam. Jadi pas ketemu sahur udah dingin. Kalau sekarang alhamdulillah dapat makanan panas. Nah, udah gitu bisa buka bisa sahur sama Kianu. Nah, kalau di dalam itu kan habis sahur jam 7:30 kita harus berkegiatan. Sekarang nih aku nih kadang-kadang bablas bisa tidurnya habis sahur, sholat subuh. Habis itu tuh bisa sambil nungguin Kianu sekolah, kita dari masuk sekolah. Aku mungkin karena kecapean, terus juga ada pemberian kue-kue kan, jadi agak sedikit repot. Ya tapi berkah, udah pengen nangis lah rasanya deh kalau ngebandingin antara yang di dalam sama yang di luar. Yang terpenting adalah bisa terus sayang sama Tuhan. Bisa dikatakan pikir gak jadi keluar? Karena saya jadi jadi berpikir selama 9 tahun ke 9 kali kemarin tuh Kianu sampai sampai apa ya, agak timbul lagi rasa sedih gitu. Ya Allah, ternyata tuh aku masih harus ngajarin Kianu kan cara berwudu dengan tepat, artinya bagaimana sebisa mungkin di air yang mengalir gitu. Jadi kadang-kadang kalau melihat perkembangan imannya Kianu kan ada rasa bersalah sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan lah saya bisa mengajarkan Kianu dengan lebih baik ya. Maunya Kianu bisa jadi imam saya yang baik. Karena kan sekarang aku berdua sama Kianu, walaupun sekarang aku gak bisa jadi imam. Nah, Kianu akan memperbaiki apa-apa pengennya. Jadi nanti dia kalau sholat maghrib ini, dia belajar memperbaiki rakyat. Nah, walaupun aku harus banyak mengajarkan Kianu, karena akhirnya ini udahlah saya malu, saya gak bisa, saya gak tahu gini-gini. Ntar soal gurunya nih bisa 40 kali pulang. Kalau nanti udah Allah, Akbar, terus dia lupa kan sifatnya. Emang ngulang lagi deh. Nah, kerja aja. Allah Akbar lagi. Kami lupa mami ya kan. Kemudian Kianu ya pokoknya ulang aja dah ya kan. Supaya gak pulang lagi ulang lagi. Tapi alhamdulillah Kianu udah mulai merapal surat-surat pendek. Aku ajarin juga kan surat-surat pendek yang agak panjang. Misalkan kayak Abu Ha, kita pulang kasih salah, kita pulang ya. Dia bervariasi gitu untuk bukaan. Apa untuk kalau untuk sholat maghrib, sholat subuh dan sholat asar. Membawa juga apa dengan Pure Mbak Egy yang mengajarkan Kianu atau ada guru juga yang mendampingi Kianu? Belum sih, tapi kayaknya harus panggil guru nih ya yang mungkin laki-laki karena bisa mengajarkan Kianu dengan lebih postur tubuhnya dan mungkin Kianu lebih comfortable karena kan saya nggak tahu bagaimana menjadi imam laki-laki. Karena yang saya lakonikan adalah selama ini karena kita di dalam lapas yang punya imam yang laki-laki sehingga misalkan saya mimpi yang imam. Nah itu kan dengan caranya saya, tapi kan ada hukum-hukumnya misalkan kalau imamnya adalah laki-laki sebenarnya nggak boleh dibalas oleh pemerintah. Nah ini yang aku harus cari guru Kianu, mudah-mudahan nanti setelah lebaran kalian cari ustaz yang mau mengajarkan Kianu jadi